Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelisil khair. Mudah-mudahan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tergolong min ahlil khair dan nanti dibangkitkan bersama ahlil khair dan pemimpin ahlil khair Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah karya Kutbi Da'wah Al-Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, wa kalamuna hadza fi haqqil ajizi dhaif wa amma al-gawiy al-mustati' faqad dzakarna annahu tata'akkad 'alaihi al-mubadara bi hajjatil islam thumma yustahabbu lahu ba'da dhalika an la yatruk at-tatawwu' bil hajj ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍa. Kata beliau, pembahasan-pembahasan yang kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya ini, yaitu bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, ya kalau mau mampu dia hanya mampu haji satu kali seumur hidup atau umroh satu kali. Adapun kata beliau, al-gawiyul mustati', orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang mampu, maka kata beliau dianjurkan bagi mereka atau benar-benar dianjurkan kepada mereka untuk segera melakukan hajjatul islam, haji yang fardu, yang seumur hidup satu kali, ya dipercepat, uang ada, sehat misalnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat-kuat ini, ya ekonominya juga bagus, yustahabbu lahu ba'da dzalika an la yatruka tatawwu' bil hajj, kalau sudah haji satu kali jangan berhenti, tapi lanjutkan dengan haji yang sunnah. Sehingga para salaf mengatakan, aqallu dzalika an la tamurra 'alaihi khamsatu a'wam illa wa yahuj fiha hajjah. Minimal kata para salaf kita, tidak lewat baginya orang yang mampu, ya, orang yang sehat, keuangannya juga mampu, tidak lewat bagi dia 5 tahun kecuali dia haji satu kali. Ini bagi yang sudah haji fardu yang wajib. Haji yusmari selesai. Kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan sampai lewat 5 tahun tidak haji lagi. Bagi yang mampu ini ya, haji lagi. Jangan lewat 5 tahun kecuali berangkat lagi haji, haji sunnah. Waqad balaghana 'anillahi ta'ala annahu qala, ada satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, inna 'abdan sahhahtu lahu jismah, ya ada hamba yang jasmani, jasadnya itu saya sehatkan, kata Allah, tak beri kesehatan, wa wasa'tu 'alaihi fil ma'isyah, rizkinya tak luaskan, rizkinya tak buat lancar, ya uangnya ada, rekeningnya juga ya ada isinya, urusannya lancar semua. Tamdi 'alaihi khamsatu a'wam wa lam yafid 'alayya la mahrumun, lewat baginya 5 tahun dan tidak mendatangiku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hamba yang mahrum, hamba yang tercegah daripada rahmat, hamba yang tercegah daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya ndak loro. Eh. Ya ndak miskin dia. Tapi 1 tahun ndak berangkat lagi, 2, 3 sampai 5 tahun masih ndak berangkat lagi, ya tidak melakukan haji yang sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini adalah, atau hamba yang seperti ini adalah hamba yang mahrum, ya yang tercegah daripada rahmat, daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan,
Hadis Qudsi ini menjelaskan kalau ada orang Muslim, ya dia itu ya sehat, artinya bukan orang yang tidak waras ya, orang yang waras, punya pikiran, kemudian diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang besar itu termasuk afiat. Ya. Afiat, keselamatan daripada penyakit, sehat, diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan penyakit. Kemudian urusan kerjanya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang lain. Hah? Hartanya berlimpah, melebihi daripada yang dia butuhkan ya, untuk makan. 5 tahun lewat ternyata tidak mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mendatangi Allah itu tidak menziarahi Baitillahil Haram wa huwal Ka'bah. Ya. La haji wala umrah. Tidak dua-duanya. Padahal mampu dia, sehat, uangnya banyak. Ya. Tinggal bayar misalnya umroh sekian puluh juta misalnya, atau haji berapa ratus juta, ya tidak ada bandingannya sama uang yang dia miliki, ya tidak ada artinya. Tapi dia tidak berangkat, fa'innahu mahrum. Ini orang yang tercegah daripada kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tercegah daripada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya mendorong orang-orang Muslim ya, yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk ziarah ke Baitillahil Haram. Nah, qultu, beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa innama yanbaghi lil muslimil qadir, seharusnya bagi orang Islam yang dia mampu, al istikthar minal hajj, memperbanyak haji, lima fihi minat ta'zim li hurumatillah wa sya'airihi lati ta'zimuha min taqwal qulub, yang mana memperbanyak haji itu termasuk cara kita mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Yang mana barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, agama Allah, itu termasuk tanda ketakwaan hati. Ya, wa man yu'adzim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah, maka ini termasuk tanda ketakwaan hati. Wa lima fi min al-fadl al-'azim alladhi warada bil akhbar. Dan yang kedua, di samping kita ini menjalankan ketakwaan hati, juga di situ ada keutamaan yang besar dari Allah, yang mana hadis-hadis banyak menjelaskan tentang keutamaan haji, ya, keutamaan umrah. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad al-hajj, paling afdhalnya jihad itu adalah haji. Dalam hadis ini haji itu dikatakan jihad oleh Nabi. Hah? Ini karena ada kesamaan-kesamaan. Ya, di antaranya jauh daripada keluarga, anak istri ya. Kemudian di situ juga ada taab, ada capek, ada payah. Di situ ada biaya yang dikeluarkan. Ya, jihad itu tidak gratis. Ya, nanti mengeluarkan kuda, senjata-senjata, semuanya itu dibeli dengan uang. Ya, orang kalau haji tidak punya kendaraan, ya beli dia, beli onta, beli atau nyewa. Ya, kemudian menyiapkan perlengkapan haji, dan ada kemiripan antara haji dan jihad. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kok haji itu dikatakan, dibahasakan jihad oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, memang haji itu hakikatnya adalah jihad. Haji itu hakikatnya adalah jihad, tapi bukan jihad pakai pedang, tapi jihadun nafas. Ya, perang dengan hawa nafsunya sendiri. Ya, tidak atau
Siapa yang mau bayar misalnya 150 juta misalnya, 200 juta untuk berangkat haji. Ini kan memerangi ya pelitnya dirinya. Waduh, kerja ngelumpuk no didik-didik ya. Mari ngono duwee kaya bayar berangkat haji cuman beberapa minggu mulai wis mari entek duwee 150 juta itu. Nah, ini namanya jihad ini. Ya, jihadun nafsi. Memerangi nafsu yang selalu apa? Eman sama hartanya. Jadi Nabi mengatakan afdhalul jihad al-hajj. Jihad apa? Haji itu adalah jihad, ya itu tadi, jihadun nafas, karena di situ ada perang dengan dirinya sendiri, nafsunya sendiri ya. Belum lagi capeknya. Ya, perjalanannya berjam-jam. Ya, mulai dari haji baru kroso ya loro kabeh misalnya ini. Ya. Nah, itu kan kalau ndak orang yang siap memerangi dirinya, nafsunya ya ndak mungkin berangkat. Tidak mungkin berangkat ya. Nah, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hajja yahdimu ma qablah." Sesungguhnya haji itu merobohkan apa yang sebelumnya. Hal-hal yang terjadi sebelum haji. Artinya kalau ada orang haji, dia punya dosa-dosa yang berlalu. Ya, kemudian dia haji, berangkat mengeluarkan uang di jalan Allah, ya, mengorbankan waktu, biaya, tenaga, pikiran semuanya untuk Allah berangkat haji. Kemudian dia di sana dia berdoa di Arafah, di tempat-tempat yang diijabah doa ya, doa mudah-mudahan di antara doanya dosa-dosa yang diampuni sama Allah. Maka dengan haji ini apa yang telah berlalu daripada dosa dihancurkan, artinya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hajja falam yarfuz wa lam yafsuk kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berangkat haji kemudian dia tidak yarfuz, tidak ngomong kotor. Omongannya yang baik-baik. Ya. Ndak ngilokno wong, ndak eker-ekeran. Ya, ketika haji. Walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan. Perkara-perkara yang buruk. Hah? Perkara-perkara yang buruk ketika haji. Maka kharaja min dzunubihi. Maka dosa-dosanya itu akan keluar dari dia sampai keadaannya dia ini persis seperti keadaan ketika baru dilahirkan dari perut ibunya. Setelah selesai haji, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kayak bayi. Ya, seperti bayi yang baru lahir. Adapun yang berkaitan dengan umrah juga, haji dan umrah, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma." Dari umroh pertama menuju umroh yang kedua, maka jika di antara dua umroh ini ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang dilakukan, maka umroh ini akan menggerus, ya, melebur dosa yang ada di antaranya. Di umroh, ya, namanya manusia ya, pasti jatuh dalam dosa. Dia sudah berusaha, ternyata jatuh, kemudian tobat, jatuh lagi misalnya ya. Kemudian dia berangkat umroh, maka umroh pertama dan umroh kedua, apa yang terjadi di antara keduanya ini daripada dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur, adapun haji yang mabrur, yang diridhoi, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur ini kecuali balasan yang pantas bagi dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, birrul hajj, ya, kebaikan-kebaikan yang kita bisa dilakukan ketika haji itu it'amut ta'am, ya, nasi makanan sama orang ketika haji, bagi-bagi misalnya membagi roti atau apa, walinil kalam, dan omongan yang baik, ya. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang-orang yang haji yang sekarang berangkat ini, saudara-saudara kita ya, baik dari Indonesia ataupun dari negeri-negeri yang lain, itu
wal umar dan orang-orang yang umrah wafdullah, mereka itu tamu-tamu Allah, tamu-tamu Allah. Ya. Ada orang datang ke rumah kita misalnya, tamu. Dari jauh ya. Datang ke rumah kita. Kemudian mereka minta misalnya ya. Minta misalnya minta air, minta minum misalnya. Kira-kira dikasih apa enggak? Ya dikasih. Ya, ini kan dari jauh ini. Apalagi mereka tamu kita. Ya. Maka kita sediakan minum, kita sediakan misalnya teh ya atau kopi misalnya ya. Wa inda wa in sa'alu utu. Tamu-tamu Allah ini kalau minta sama Allah pasti dikasih. Wa in da'u ujibu. Jika mereka berdoa, maka doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in anfaqu, dan jika mereka menginfakkan harta ketika mereka haji umroh ya, mengeluarkan uang, bantu-bantu misalnya ya, beli apa misalnya dibagi ke saudara-saudaranya, mungkin yang satu kamar misalnya ya, atau satu rombongan dia kasih. Apa yang dia keluarkan itu di jalan Allah, ukhlifa lahum, akan diganti sama Allah. Kalau Allah ganti, tidak mungkin persis ganti ini, pasti lebih banyak. Kita mengeluarkan misalnya 50 real misalnya, karena di sana kan pakai real ya misalnya, 50 real Saudi atau 100 real Saudi. Kenapa? Ngasih orang-orang yang satu kamar sama kita misalnya. Itu nanti diganti sama Allah. Bisa jadi 10 kali lipat atau 70 kali lipat atau 700 kali lipat. Ya. Yeah. Karena gudang kekayaan Allah itu enggak ada habisnya. Ya, yeah, tidak bisa dihitung dengan hitungan manusia. Ya, kadang-kadang kita mau mengeluarkan itu apa? Berat. Iki kari sak mini duit ya, lek tak kekno. Wah, repot mana nang penukaran uang iki ya. Wis urung wis dadi sedekah-sedekahan misal. Nah, ini manusia seperti itu kadang-kadang ya, eman sama uangnya. Ketika dia haji, ketika umroh, eman mau mengeluarkan walaupun sedikit. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in anfaqu ukhlifa lahum." Barang siapa yang mengeluarkan uang di jalan Allah ketika haji, ketika umroh, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh. Ya. Yeah. Ada tamunya orang kaya, misal ini ya. Yeah. Wong paling sugih sak Pasuruan bisa anggap. Orangnya ketika itu masih perjalanan. Ini tamu luar kota. Kemudian telepon sama kita. Halo, misalnya. Ini tamu-tamu bagaimana? Iya, ini sudah sampai di rumahnya antum misalnya. Oh, ane ini masih perjalanan, mungkin setengah jam lagi ane nyampe. Terus gimana? Ini jamnya makan siang misalnya ya. Wis gini aja. Antum pesenkan di rumah makan, nanti ditata di amben rumah, makan dulu, pakai uangnya antum nanti tak ganti. Ya. Yeah. Pakai uangnya antum nanti tak ganti. Ya wis, akhirnya kita ke rumah makan misalnya ya, beli ini, beli menu ini, beli itu, beli nasi, beli. Ada notanya ya. Kemudian kita jamu, ini sambil nunggu Saibul Bed, makan dulu misalnya ya, makan pakai uangnya ana, makan gurami, ayam misalnya, sate misalnya ya. Oh, seneng wong Saibul Bednya datang, ini orang yang paling kaya ini ya, datang dilihat tamu-tamunya seneng semua, makan, ada minuman, alhamdulillah. Ini kalau tidak ada Idrus ini malu saya ya, tidak bisa menjamu tamu, telat. Nah, akhirnya panggil, berapa totalnya misalnya, ya. Oh, ini notanya, kasih 1,5 juta, basically 5 juta ke inti. Saking apa senangnya, karena kita bantu dia. Kalau tidak, dia malu sama tamu-tamunya ya. Nah, itu mereka itu orang yang haji, yang umroh itu tamu Allah semua. Kalau kita ngasih mereka, gantinya berlipat-lipat nanti. Ya, manusia aja berterima kasih sesama manusia ya, dilebeni. Apalagi Allah Tuhan yang maha dermawan. Ya, Tuhan yang maha kaya. Ya, lebih lagi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi yang ditakdir umroh misalnya ya, atau haji,
dipraktekkan ini apa yang kita baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita semuanya dari Indonesia, dari negeri-negeri yang lain, mudah-mudahan mendapatkan hajjun mabrur. Ya, tidak ada balasan bagi hajjun mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, dikembalikan kepada ke tempat-tempat mereka dalam keadaan selamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita, orang tua kita, keluarga kita mudah-mudahan ditakdir haji oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang atau tahun yang selanjutnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, fi khair wa afiyah, dan ditakdir umrah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.